yang begitu indah anugerah untuk dunia terletak di bumi sakti alam Kerinci dan kota sungai penuh. Tiap perjalanan itu memiliki makna bukan hanya sekadar wisata semata mengagumi akan figura alam ciptaan Tuhan betapa kecilnya kita di mata Allah. Inilah yang membuat Selvina Azira, mantan anak putri pariwisata tahun 2000, menyenangi wisata Kerinci mulai dari lembah danau hingga gunung, hingga membuat kita menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Apa kata Selvina yang menyenangi dan mengidolakan perjalanan wisata ke berbagai tempat yang indah di Kerinci? Yang menarik ya, karena setiap perjalanan itu mesti banyak hal yang ditemui. Yang kadang-kadang kita jenuh nih dengan pekerjaan. Begitu kita perjalanan, kita mendapatkan pengalaman, begitu kita kembali lagi, kita udah fresh. Jadi semangat-semangatnya udah baru. Jalan-jalan itu ke mana aja? Lembah misalnya atau gunung, segala macam? Saya suka ke pantai, saya suka ke gunung, terus juga ke suatu tempat yang bersejarah, saya suka. Dari sekian banyak pantai gitu kan atau gunung, nah, yang mana yang paling disukai khususnya untuk Kerinci, apa ke gunung atau ke pantai? Kalau Kerinci nggak ada pantai ya, jadi mau nggak mau memang ke gunung. Cuman danau juga menarik. Ada syarat nggak sama pemerintah setelah melihat gunung, setelah melihat pantai yang begitu indah dan menarik, punya solusi nggak untuk pemerintah atau masukan? Masukannya, pemerintahnya lebih memperhatikan ya, kayak fasilitas-fasilitas di tempat wisata. Seperti kemarin saya ke Danau Gunung Tujuh. Ke Danau Gunung Tujuh, di sana tuh di pinggir-pinggir itu banyak sampah. Ya, sampah. Seharusnya ada kesadaran ya dari wisatawan sendiri, dan juga ada program dari pemerintah tentang bagaimana pengelolaan daerah wisata. Mungkinnya di situ sekali seminggu diadakan antara wisatawan dengan pemerintah pembersihan gitu. Jadi wisatanya tetap terjaga, tetap asri gitu. Meskipun banyak pengunjung yang di sana, cuman objek wisatanya tetap terjaga.